Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui Konvercap Jatim menunjuk Adi Sutarwiono sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya yang baru menggantikan Wisnu Sakti Buana. Namun keputusan ini ditolak PAC dari Kecamatan Bulak yang diketuai Riswanto. Penunjukan Ketua DPC kepada Adi Sutarwiono dinilai tidak sesuai dengan keinginan DPC yang menghendaki kelanjutan kepemimpinan Wisnu Sakti Buana. Namun sikap Riswanto ini juga dikritisi struktural PAC Bulak yang menganggap aspirasi Riswanto sebagai argumen sepihak yang tidak mewakili PAC. Tidak PAC ya, ini utusannya. Memang sih PAC juga sebagai utusan, jadi kita ngomong utusan. Kemarin kan itu sebenarnya kan konferensi cabang. Kalau konferensi kan nanti kan kita rapat, kita menghasilkan menemukan sebuah hasil. Tapi kemarin itu sifatnya sudah sosialisasi. Artinya gantikan kosakata saja, jangan konferensi, tapi sosialisasi ketua terpilih. Kemarin karena hasilnya kemarin tidak sesuai dengan aspirasi dari masing-masing ketua PAC DPC, akhirnya kami menolak, 31 kecamatan menolak, semua utusan menolak. PAC Pengurus Ranting dan Anak Ranting Kecamatan Bulak menolak keputusan dan sikap sepihak dari Saudara Riswanto